Manfaat bau kentut bagi kesehatan. Semua yang Tuhan ciptakan di alam semesta ini sebenarnya ada manfaatnya bagi manusia, termasuk bau kentut. Memang terdengar tidak biasa di telinga kita tentang manfaat bau kentut, karena selama ini kita tahu kalau bau dari kentut itu busuk dan kita selalu menghindari dari bau kentut tersebut. Ternyata bau dari kentut itu sendiri sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Manfaat bau kentut ini tidak tanggung-tanggung. Dengan mencium bau kentut, seseorang dapat mengurangi resiko segala penyakit seperti diabetes, demensia, stroke, serangan jantung, sampai penyakit kanker. Di dalam bau kentut menurut para ahli terdapat dosis kecil H2S atau hidrogen sulfida, gas yang baunya menyerupai bau telur busuk yang terkandung dalam kentut. Masalah H2S yang terkandung dalam kentut telah diteliti dan dibuktikan oleh pakar ahli, seperti yang dilakukan oleh salah satu universitas di Inggris. Walaupun H2S dikenal dengan baunya yang sangat tajam, berbau busuk pada telur busuk, itu secara alami diproduksi di dalam tubuh manusia dan sebenarnya bisa menjadi penolong kesehatan dengan implikasi yang signifikan untuk terapi dari berbagai penyakit untuk masa yang akan datang, kata peneliti. Hidrogen sulfida atau H2S, jika gas yang terkandung dalam jumlah yang besar itu akan menjadi gas yang beracun. Akan tetapi, jika dalam jumlah kecil dengan dosis yang rendah, gas H2S sangat bermanfaat bagi kesehatan, karena hal ini akan mempertahankan mitokondria yang penting bagi kehidupan sel. Hasil dari penelitian ini, para peneliti mengembangkan senyawa AP39. Dosis yang tepat akan membantu memperbaiki kerusakan pada mitokondria yang dianggap kunci untuk mengobati segala penyakit. Walaupun kentut bermanfaat, namun para peneliti tidak menganjurkan Anda untuk menghirup bau kentut langsung dari sumbernya. Dari penelitian tentang manfaat bau kentut, kelak Anda akan berterima kasih kepada siapapun yang kentut sembarangan di dekat Anda, sehingga Anda tidak perlu lagi memarahi atau menjauhi orang yang kentut. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan share video ini agar teman kalian juga tahu bahwa bau kentut itu ada manfaatnya. Dan yang terpenting, jangan lupa subscribe atau langganan biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya.